Halo guys, ketemu lagi di Liga Game TV. Dan hari ini gue mau ngajak kalian untuk ngebahas tentang pertandingan antara Allianz melawan LGD. LGD, yep. Gaming ya. Betul, dimana hari ini sebenarnya kabar bagus buat pendukungnya Allianz. Dimana Allianz setelah terakhir 2014 di Asus ROG Dream League Season 1 itu terakhir juara. Akhirnya juara lagi nih gue. Oh, jadi selama ini yang gak pernah juara lagi, terus nongolin... Betul, tiba-tiba setelah dia rombak pemainnya, dia juara kali ini di WCA rombak. 2000. Rombak? Ganti pemain deh. Ganti pemain? Iya. Ya udah ganti pemain. Regenerasi lah ya. Iya, regenerasi. Tapi sebenarnya gak regenerasi juga, karena ini pemain-pemain lamanya dia waktu juara TI 2013. Gitu. Balik lagi. Nah, gitu. Reshuffle sih mungkin reshuffle. Ya, reshuffle. Oke. Dan sebenarnya yang menarik di sini adalah banyak sekali poin-poin penting yang bakal gue kasih tahu ya di WCA 2015 ini. Oke. Dimana yang pertama itu Allianz itu sebenarnya struggle ya, dia kesusahan banget buat lolos sebenarnya dari fase grup D, dimana dia itu ditemenin sama MVP Phoenix, kemudian sama Digital Chaos, sama si Awi 2000, kemudian dia juga digangguin sama super powernya Korea Selatan, yaitu ada MVP Phoenix di situ. Dan beruntungnya mereka menang satu game, seri satu game, dan kalah satu game. Jadi mereka di posisi kedua, lolos dari grup D. Gitu ya. Terus, gue mau tanya gimana, sih. Apa? Apa yang mau lo tanya? Selain dua tim ini nih, menurut lo ada tim-tim lain gak yang mungkin udah redup atau emang udah nggak kelihatan lagi, nah, atau emang apa gitu kan? Sebenarnya kalau ngelihat dari tim yang ada gitu ya, sebenarnya banyak sekali tim-tim besar di turnamen ini di WCA 2015 gitu. Dimana ada Secret yang sebenarnya gue agak sedikit kaget kenapa Secret sama sekali nggak lolos di fase grup. Itu ngagetin banget karena Secret itu adalah salah satu tim kuat dunia gitu. Dia nomor pokoknya masuk di best of three. Top 3 pemain tim-tim dengan pemain yang luar biasa banget, tapi dia nggak lolos grup. Ya mungkin lagi ada masalah. Bisa atau jadi galau, sih. Galau ya kan? Galau. Siapa yang tahu? Benar. Kemudian kalau lo lihat juga di turnamen WCA ini banyak sekali kejutan-kejutan di mana tim-tim China itu masih mendominasi ya. Di memang sih ini mainnya di tanah mereka sendiri gitu di China, di Shanghai turnamennya. Tapi seharusnya ya nggak semua China juga mah lolos gitu kan menurut gue. Tapi banyak juga yang nggak lolos. Kemudian dari tim Southeast Asia itu ada satu, Will. Yang lolos. TNC Pro Gaming itu dari Filipina. Dari Filipina. Bener dong, dari Filipin. Mana? Thailand Filipin. Apa Filipina? Filipina. Kita salah ngomong lagi, ya kan? Kayak kemarin-kemarin kali ya. Iya, ya, dari Filipina. TNC Pro Gaming itu dari Filipina. Dan dia lolos dari fase grup itu luar biasa banget. Filipina banget nih. Iya. Yakin? Banget. Oke. Banget. Swear. Oke ya. Swear. Oke. Ya, dan kalau gua review lagi sih dari WCA ini sebenarnya banyak sekali momen-momen yang penting gitu. Dimana kalau misalnya kita lihat ke layar kita yang sebelah ini, itu ada winning momennya dari Allianz gitu. Dimana hero yang mereka pakai itu dari Allianz ada Tiny, di situ ada Chen juga, kemudian ada Naga Sirens, ada satu hero lagi di sana ada siapa tuh namanya Jakiro, kemudian ada Dazzle. Kemudian kalau misalnya dari LGD tuh hero-nya sebenarnya lebih bagus sih kalau menurut gue ya di sini. Dia punya Shadowfin, punya Ember Spirit, kemudian ada Ancient Operation, Clockwork, dan yang terakhir ada Lion di sana. Tapi gue nggak tahu kenapa dari si kenapa nggak tahu kenapanya itu kenapa apa ya, soalnya kalau misalkan dari late game, dari game yang udah kebawa lama, karena setahu gue di sini gamenya itu berjalan hampir 1 jam ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, nah ini udah hampir 1 jam itu dari LGD-nya justru kehilangan barak lebih dulu. Gua nggak tahu kenapa nih. Apa karena memang permainan kolektivitas dari si Allianz ini bagus banget? Apa emang dari LGD-nya yang kurang bisa mengantisipasi gitu? Ya mungkin. Kenapa? Kalau menurut lo, Well? Allianz-nya, mereka mungkin udah semangat banget ya kan, maksudnya ngejar udah lama nggak juara gitu ya, mengejar kok ngejar aku tangkap gitu. Boleh, perumpamannya boleh kali ini, boleh.
Dan dari LGD mungkin udah terkenjar juga. Iya, tapi sebenarnya sih emang udah capek ngeklik-ngeklik terus yang iya. Gimana gitu. Udah kelihatan sih capeknya karena LGD sendiri ini kan best of 5 ya, di mana gamenya sampai game kelima, yaitu awalnya udah menang 2-0 dari Alliance terus dikejar jadi 2-2 sampai game keempat, dan game kelimanya baru Alliance menang. Ini salah satu momen pentingnya di mana Alliance dari si siapa tuh? Monster Loda ya? Iya, Monster Loda itu melakukan Song of Sirens yang luar biasa bagus dan diterusin sama teman-temannya, ada S4 di sana. Terus ya udah, mereka emang udah menang dari segi banyak hal sih, mereka udah menang barak, mereka udah menang ini semuanya, pokoknya udah menang banyak deh. Networknya pun ya udah menang 12.000 experiencernya, tapi dipegang sama LG. Well, kayaknya intinya sih kita bakal ngucapin selamat buat Alliance ya, udah menang lagi, udah bisa juara lagi. Congratulations. Finally, setelah hampir 1 tahun penuh dia kuasa gelar juara 1 ya terakhir itu. Puasa gelar kita nyebutnya ya. Tahun depan puasa kapan tuh? Beda, bukan yang itu. Ini puasa gelar, bukan puasa makan ya. Okay. Dan ya, kalau dari gue sendiri sih pribadi, selamat buat Alliance udah juara lagi setelah sekian lama. Setelah terakhir gue bilang tadi di ROG Asus ROG Dream League 2014 dia terakhir juara, dan akhirnya kali ini penutup tahun 2015 akhirnya dia juara. Tuh. Okay. Selamat buat teman-teman dan fans-fans yang Alliance kayaknya ya. Alliance. Oke. Dan ya. Dan itu aja kayaknya. Itu aja yang mau kita tanya dan jawab. Betul. Question and ask-nya buat kalian semua yang pengen tahu siapa sih juara WCA 2015. Yep. Dan selamat buat Alliance. Dan berhubung kita sudah selesai ngebahasnya, jadi jangan lupa juga untuk di komen dan di subscribe channel di komen, YouTube kita. Di subscribe, kasih saran dan kritik buat kita. Sekali lagi, saran dan kritik kalian bakal selalu kita respon. Bukan direspon gimana ya maksudnya? Kita bakal tangkap semua kritik dan saran ya, kalian, dan kita bakal jadi masukan buat kita. Semua. Betul. Gua bakal pelajarin dari kalian karena tanpa kalian pun gua enggak akan ngerti apa sih salah gua gitu loh. Okay, betul banget itu. Jadi thank you banget. Okay, gua juga udah enggak tahu ini mau gimana. Okay, thank you guys. Dah.